Semua, apa kabar? Kalau kalian menemukan model lampu seperti ini dimanapun kalian berada, harap berhati-hati. Dikarenakan ini adalah merupakan kamera CCTV yang bisa merekam sekaligus melakukan pemantauan secara online. Selain itu, CCTV ini juga mampu menyimpan hasil rekaman video di dalam slot internal yang ada di dalamnya. Nama dari bohlam lampu CCTV ini adalah Wi-Fi Panorama Camera. Sesuai namanya, bohlam lampu ini merupakan kamuflase atau penyamaran dari kamera CCTV dengan fitur panorama kamera di dalamnya. CCTV ini bisa mengambil lingkup secara luas membentuk lingkaran 360 derajat, sehingga mampu menangkap gambar dalam jangkauan yang luas. Dan jika kalian memasangnya di tengah-tengah ruangan besar, maka seluruh gambar ruangan akan tertangkap oleh kamera CCTV ini. Oke, sebelumnya kita unboxing terlebih dahulu. Saya buka kemasannya. Di dalamnya ada sebuah berbentuk lampu. Ya, ini dia. Lumayan gede juga, segenggaman. Di bagian depannya terdapat kamera panorama. Artinya panorama berarti bisa menjangkau sekitar 360 ya, jadi bulat. Kemudian di bagian sini ada ya, tombol reset. Setelah itu ada speaker. Berikutnya ada lagi mikrofon. Lanjut di sini ada apa lagi nih? Ada 3 buah lampu. Ya, 3 lampu LED. Kemudian ini saringan udara. Dan di atasnya ada tempat lampu. Kemudian apalagi yang ada di dalamnya ini? Ya, dudukan lampu. Sama-sama putih. Kemudian user manual atau buku petunjuk. Dan terakhir satu lagi, ya, skrup buat masang dudukan lampunya. Oke, itu aja yang ada di dalamnya.